Masa ambil result tu saya just apa yang saya dapat saya terima je sebab itu yang saya usaha. Bila saya pengetua Haji Omi Kasum umurkan saya dapat 6A, saya rasa macam nama saya ke tu nama saya tu tanya kalau 3 kali nama saya ke. Sebab memang saya tak sangka sebab saya mampu dapat 6A dengan soalan yang saya rasa waktu SPM tu nak tengok soalan saya nak keluar balik daripada Dewan Periksa. Memang agak saya rasa susah. Kalau ke rumah, saya selalu merungutkan mak dengan ayah sebab nak meja lari. Lepas tu, saya mula fikir tak kisah pun kalau tak ada meja pun, saya boleh je buat. Jadi kalau ke rumah tu, kalau saya rasa saya nak buat, saya duduklah terlantai tu saya buat. Saya buat jenis, saya tak kisah pun saya buat ke mana. Asalkan saya dapat buat, kalau kat asrama tu, saya curi masa lapang tu. Kalau macam ada perjumpaan ke, saya akan buat buku. Saya akan, waktu cikgu-cikgu bercakap kat depan tu, saya jas pada telinga, tangan saya tulis. Saya mula ikut-ikut kawan-kawan, saya apa ambil iktibar daripada kawan-kawan yang lepas. Program Empower ECR ni membantu saya waktu saya ambil CS, waktu saya ambil periksa BI. Sebabnya bermula lepas program dekat UMP Gambang, iaitu nama dia Gig Waganza. Saya dengan kawan-kawan mula praktis bahasa Inggeris kat sekolah. Bercakap walaupun sedikit. Tapi kita ada usaha nak bercakap dalam bahasa Inggeris. Jadi saya rasa program tu memberi impak kepada saya dan kawan-kawan untuk berbahasa Inggeris. Jadinya waktu periksa tu saya dapat menguasai bahasa Inggeris tu dengan baiklah. Pagi-pagi Azni mesti tengok tajuk dulu. Tengok tajuk sebelum nak pergi sekolah nak apa belajar. Dia pergi tengok tajuk dulu. Saya tengok tajuk baru dia naik keyboard pergi menuju ke sekolah Tasik Gumum tu. Dia nak menambahkan kira income lah, duit lah ke sewa ni. Dia bila balik aja dia mesti cari pasang tadi lah pada tajuk. Bila saya dapat ikan, saya bawa lah juai. Azni ni dari kecil dia sampai dia besar dia memang macam tu lah. Dia masa dia belajar, masa dia kerja dia rasa macam agaknya penat belajar. Dia tanya mak awak nak pergi mana. Kalau saya cakap nak pergi Noregeta, dia nak ikut. Setiap dia balik dari Noregeta tu, dia mandi, dia buat kerja sekolah. Macam tu lah kerja dia. Saya lagi lebih gembira lagi. Pasal saya tamu macam saya. Makan pagi, makan tengah malam. Saya tamu. Saya nak suruh anak saya ni berubah. Saya tak mahu macam orang-orang itu. Bila sepau-sepau jalan, sudah. Anak asli yang terbanyaknya sampai tingkatan 1 ataupun tingkatan 2, turun. Itulah masalahnya yang saya bimbang. Macam anak saya push berapa kali anak-anak saya semua saya suruh di sekolah terus. Teruskan perjalanan. Saya cari macam mana duit pun, saya kutip. Motong getah ke apa ke, nyuluh katak ke, orang asli. Itulah kerjanya. Apa aja, yang dapat duit nak tolong suruh dia tamu jadi macam saya. Suruh berubah. Tengok macam rumah saya ni pun. Rumah saya kalau orang lain semua tak, itulah. Mana lawa rumah saya, tak lawa. Tapi nya kita suruh anak tu bertukar. Kalau macam putih kan, kita nak corakkan jadi lebih indah lagi. Lagi cantik lagi. Itu yang kita mahu. Saya ingat suruh Azni ni terus ke depan, maju ke depan. Tak mau lagi macam dulu-dulu lagi. Dulu masa dulu orang asli bila pergi aja ada aja orang datang kan. Orang asli mesti lari. Masa dulu. Tapi sekarang ni orang asli dia tak lari dah, dia tunggu. Pasal apa dia nak lari masa dulu hutan luas. Sekarang ni hutan tak ada. Jadi orang asli mesti nak kena duduk di itulah. Saya harapan saya Azni majulah ke depan terus. Dengan apa jua, cikgu ke apa ke, nyanyi boleh. Itu aja harapan saya. Harapan saya sebagai ibu dia, saya ucapkan ribuan terima kasihlah kerana dia berjaya. Tapi kalau boleh tu, biarlah dia yang mengubah nasib dia. Saya pun tak boleh nak paksa, saya ikut aja cara dia nak berjaya. Dia cakap nak jadi cikgu, saya ikut turut aja. Janji dia boleh maju diri dia sendiri, mengubah diri dia. Itu aja saya ucapkan.
Kami memang berterima kasih kepada CR ataupun apa UMP. UMP saya berterima kasih, banyak-banyak terima kasih. Kalau tidaknya selama ni saya orang asli, biarlah banyak macam mana pun tak pernah nampak. Tak pernah saya nampak dalam pada itu TV ke, pada YouTube ke apa ke, semua tak nampak. Saya memang berterima kasih lah pasalnya pada tahun berapa 2018 ni lah yang ada saya nampak. Sebelum ni saya nampak soal khabar ada-ada aja. Tak seterusnya. Kira-kira berterima kasih lah pada yang dua pihak ni, memang saya berterima kasih. Saya amat mengucapkan terima kasih kepada pihak UMP dan pihak ECR kerana memberi sumbangan kepada pihak sekolah untuk mengadakan tambahan. Lepas tu mengadakan program-program dekat luar. Jadinya bila kita bergaul dengan orang lain, kita dapat berkongsi sedikit ilmu dan kita dapat dapat mencuri sikit dia punya strategi belajar dia. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah SMK Poli 9 sebab cikgu-cikgu kat situ memang tak dia tak kira awak tu asli ke Melayu ke Cina ke India, dia tak sama, asalkan awak pandai curi peluang yang ada. Thank you.